Yum. Cuminya. So guys, hari ini saya mau memasak terong dipakein cumi. Cuminya dikit aja karena cumi di sini mahal. Oke, apa aja bahannya? Ada spring onion, daun bawang. Aku pakai juga paprika karena punya banyak. Jadi, pakai asal aja guys. Yang penting enak. Ini ada cabai cuma 4 biji. It's okay. So, let's do it. Kita potong daun bawangnya dulu. Potong kecil-kecil aja, guys. Buat cabai, aku selalu pakai gunting karena lebih gampang. Dan si bawang putih. Prek, prek. Prek, prek. Oke, udah dicincang. Ya, sembah. Dah, bawang merah udah, paprikanya. Potong menurut selera masing-masing. Di terong potong. Ini udah dicuci tadi. Kayaknya setengah aja. Terus, ya, siapkan wajan, of course, wajan sama minyak. Masukkan si terong. Masukkan semua bahan kecuali si cumi. Cuminya cuma 1 biji guys. Aduk rata semuanya. Masukkan garam. Garam dikit aja guys. Pepper, lada, oyster sauce, terus chicken stock, kaldu ayam atau masako, terserah. Terus ada kecap manis, pengganti gula. Dan aku pakai sedikit air. Gampang kan? Tuh, masak tuh nggak usah lama-lama, nggak usah neko-neko, yang penting jadi enak. Tuh, ini buat satu orang nih. Karena suami nggak makan seafood, nggak makan terong, jadi buat aku seorang. Empuk, enak banget. Oke, guys, tinggal taburin deh atasnya agak sama buat pelengkap gitu loh, seledri atau koriander atau apapun juga. So, jadi deh. Dan let's go and eat, say. Yum. Mantap. Jangan lupa keropok Indonesia banget. So, kalau ini mah gampang ya say, nggak usah repot-repot. Enak banget. Nasi krek-krek juga. Enak kayak gini. Krek-krek karena paprika. Tuh. Enak guys. Cuminya. Mantap.
Guys, habis guys. Mantap.